الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian, ikhwani akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu. Di malam yang berbahagia, di tempat yang penuh berkah ini, kita masih berkumpul, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan melanjutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar. Kita akan menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Setelah itu ada beberapa peristiwa yang terjadi di kota Madinah sebelum mereka kaum muslimin melawan orang-orang Quraisy nanti pada perang Uhud. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di antara peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar adalah Ghazwatu Bani Qainuqa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi suku Yahudi Banu Qainuqa. Kita tahu bersama bahwa sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ada tiga suku dari suku Yahudi: Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah. Dan Banu Qainuqa adalah suku yang pertama diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Bagaimana peristiwa mereka ini diusir dari kota Madinah? Kita tahu bersama, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan pada Perang Badar, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, bagaimana ceritanya Banu Qainuqa itu diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah? Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya, Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang hasan, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan pada perang Badar, lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan yauma Badrin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan dalam perang Badar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghinakan orang-orang Quraisy, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar yang bernama Pasar Banu Qainuqa. Jadi Banu Qainuqa ini punya pasar yang terkenal di kota Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Badar, Nabi kumpulkan mereka, orang-orang Yahudi, di pasar mereka yang bernama Pasar Banu Qainuqa. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, ya ma'syaral yahud, aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba quraisyan,
Nabi SAW mengingatkan orang-orang Yahudi, wahai ma'syaral, wahai orang-orang Yahudi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kalian ke dalam Islam sebelum sesuatu menimpa kalian sebagaimana menimpa orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kalian masuk Islam, beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan kemenangan, kalian akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, tidak sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Quraisy, khususnya petinggi-petinggi Quraisy yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah orang-orang Quraisy, khususnya petinggi-petinggi mereka, dilemparkan di dalam sumur-sumur Badar, maka Nabi SAW mendatangi mereka dan Nabi berbicara kepada mereka, kalau sekiranya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan seperti ini dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ingatkan kepada orang-orang Yahudi, wahai kalian orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum menimpa kalian apa yang menimpa kepada orang-orang Quraisy dari kehinaan dan kematian. Faqalu, tapi lihat apa jawaban orang-orang Yahudi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, la yagurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisyin kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Ini orang-orang Yahudi bukannya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru mereka memperlihatkan kenapa? Tidak ada suara. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Orang-orang Yahudi ini bukannya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru mereka memperlihatkan penentangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diingatkan, beriman kalian, masuk Islam sebelum menimpa kalian apa yang menimpa orang-orang Quraisy? Mereka katakan, wahai Muhammad, engkau jangan sombong. Jangan sampai engkau tertipu dengan dirimu. Engkau itu telah memerangi satu kaum yang mereka ini orang-orang yang tidak tahu perang. Mereka ini orang-orang yang tidak mengetahui dengan benar bagaimana cara berperang yang benar itu. Innaka law qatalta la'arufta anna nahnu nas. Wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau memerangi kami suku Yahudi, sungguh engkau akan tahu bagaimana kekuatan kami ini. Jadi sombong mereka ini, bukannya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annaka lam talqa mithlana, engkau belum bertemu dengan suku kami orang-orang Yahudi di dalam peperangan. Fa anzalallahu ta'ala fi dzalika kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal misal. Allah turunkan firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 12 ayat 13 yang menyebutkan bagaimana kalian wahai orang-orang yang kufur kepada Allah akan melihat kekalahan kalian, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan hinakan kalian. Dan itu teman-teman sekalian terjadi. Setelah itu Nabi belum langsung memerangi mereka, dan kita tahu bersama orang-orang Yahudi itu kan terikat perjanjian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang diselakan dengan piagam Medina yang mereka sepakati bersama kaum muslimin. Satu hari ketika, yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq juga di dalam surahnya, sebab yang menjadikan Banu Qainuqa itu diperang oleh Nabi SAW yang kemudian mereka diusir dari kota Medina. Jadi disebutkan, annamra'atan minal Arab qadimat bijalabin naha faba'atha fi suki Bani Qainuqa. Jadi satu hari ada seorang wanita Arab datang ke kota Madinah, yang wanita Arab ini membawa dagangannya untuk dijual di pasar Banu Qainuqa. Fajalasat ila sani'in ila sa'igin faja'alu yuridunaha ala kisfi wajhiha. Ketika dia masuk pasar ke Banu Qainuqa dengan pakaiannya yang menutup auratnya, ya, wajahnya, maka orang-orang Yahudi yang melihat wanita ini, wanita Arab ini, mereka
ingin melepaskan cadar wanita tersebut. Tapi wanita ini abad tidak mau melepaskan apa yang dipakai dari penutup wajahnya. Maka apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Jadi orang Yahudi mereka menggunakan cara dengan fa'amada sa'igu ila tarafi thawbiha fa'aqadahu ila dhahriha wa hiya ghafila. Ketika wanita ini sedang duduk dengan jilbabnya yang panjang yang menutup auratnya, maka jilbab itu ujungnya itu diikatkan ke tanah. Diikatkan ke tanah. Kemudian ketika wanita ini berdiri, maka tersingkaplah auratnya, wajahnya tersingkap. Ketika falam maqamat inkasyafat auratuha, ketika wanita ini berdiri sedangkan pakaian panjangnya itu diikat ke tanah oleh orang Yahudi, maka terlepaslah pakaiannya, jilbabnya itu, yang sehingga menjadikan auratnya terbuka. Kemudian fadhahiku biha, maka orang-orang Yahudi pun tertawa. Berarti mereka ingin mengejek dan mengolok-olok wanita ini. Fasohat, maka wanita ini pun berteriak. Kebetulan di pasar Banu Qainuqa ini ada seorang muslim yang datang ke pasar juga dengan tujuan yang sama. Maka ketika seorang muslim ini melihat apa yang diperbuat oleh orang Yahudi terhadap wanita lemah ini yang sedang menjual dagangannya, maka seorang muslim ini pun menghantam orang Yahudi tersebut dan membunuhnya. Marah, masa wanita dibuat seperti itu. Ketika muslim ini membunuh orang Yahudi yang mengganggu wanita tersebut, maka tiba-tiba orang-orang Yahudi lainnya membantu sahabat mereka, temannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun memukul seorang muslim tersebut dan membunuh muslim itu. Ketika muslim ini dibunuh orang-orang Yahudi, maka ada keluarga muslim ini yang kemudian dia berteriak minta tolong kepada kaum muslimin. Sampailah kabar ini kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin pun ketika itu marah terhadap perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka telah menumpahkan darah seorang muslim. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, kemarahan kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi dari suku Banu Qainuqa, Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh Banu Qainuqa ketika mereka membatalkan perjanjian mereka bersama kaum muslimin, maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan urusan-urusan Madinah beliau kepada seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah Bashir bin Abdul Mundhir radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan liwa bendera kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ketika itu bendera yang Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan kepada Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, liwaan abyad, bendera yang berwarna putih. Jadi mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin ingin memerangi Banu Qainuqa yang mereka ini punya benteng tersendiri. Ya. Tidak jauh dari kota Madinah. Maka Nabi serahkan urusan Madinah kepada seorang sahabat yang bernama siapa? Abu Lubabah Bashir bin Abdul Mundhir. Kemudian Nabi menyerahkan bendera perang kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan warna bendera ketika itu adalah berwarna putih. Falamma ra'aul muslimina tahassanu fi husunihim. Ketika orang-orang Yahudi melihat Nabi bersama kaum muslimin ingin memerangi mereka, maka mereka pun berkumpul di benteng mereka dalam keadaan takut mereka ini. Maka Nabi SAW mengepung orang-orang Yahudi ini dari suku Banu Qainuqa selama 15 malam. 15 malam Nabi SAW mengepung benteng Banu Qainuqa ila hilali Dzulqa'dah. 15 hari itu sampai akhir dari bulan Dzulqa'dah. Nanti setelah bulan Dzulqa'dah, bulan apa?
Dzulhijjah. Jadi akhir sampai akhir bulan Dzulqa'dah Nabi mengepung apa namanya benteng orang-orang Yahudi dari suku Banu Qainuqa. Akhirnya karena melihat kehebatan kaum muslimin dan Allah lemparkan rasa takut di dalam hati-hati orang Yahudi, akhirnya mereka pun menyerah. Sudahlah, kita tidak mau berperang melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya, karena mereka melihat kekuatan kaum muslimin dan Allah timpakan rasa takut di dalam hati-hati mereka. Akhirnya mereka pun menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak ingin berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang masuk Islam, tokoh munafik di kota Madinah. Siapa itu? Siapa tokoh munafik yang tadinya dia memusuhi Nabi kemudian masuk Islam? Tujuan dia masuk Islam hanya ingin menyelamatkan dirinya. Kita tahu bersama, sebelum penaklukan atau sebelum kemenangan yang diraih oleh Nabi bersama kaum muslimin dalam perang Badar, orang-orang yang benci terhadap Nabi SAW, mereka belum masuk Islam. Setibanya Nabi ke kota Madinah mendapatkan kemenangan dalam perang Badar, baru orang-orang yang benci ini, yang notabenenya mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, mereka masuk Islam. Tapi tujuannya hanya ingin menyelamatkan diri, karena mereka melihat bagaimana kehebatan kaum muslimin mengalahkan tokoh-tokoh Quraisy yang lengkap persenjataan perang mereka, jumlah mereka banyak. Tapi Nabi SAW mendapatkan kemenangan, akhirnya mereka masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang kepada Nabi SAW. Dia meminta-minta kepada Nabi SAW agar orang-orang Yahudi ini jangan diperangi. Dia katakan, "Ya Muhammad, ahsin fima waliya wa kana Banu Qainuqa hulafa al Khazraj." Dia memohon kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad SAW," dipanggil lagi dengan panggilan "Wahai Muhammad." Harusnya dia memanggil dengan panggilan Rasulullah SAW. Dia katakan, "Wahai Muhammad SAW, berbuat baiklah kepada mereka. Sesungguhnya mereka ini adalah sekutu kami dulu. Ya, jangan bunuh mereka." Akhirnya Rasulullah SAW, karena permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul, terus menerus dia meminta kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW tidak jadi memerangi mereka, dan Nabi SAW memberikan waktu kepada mereka selama 3 hari untuk meninggalkan kota Madinah. Kalau begitu, saya tidak akan memerangi mereka, tapi saya berikan mereka waktu 3 hari untuk keluar dari kota Madinah ini. Akhirnya orang-orang Yahudi pun ya keluar dari kota Madinah, dan mereka meninggalkan ya apa yang menjadi milik mereka dari alat-alat perang, ya. Intinya mereka tinggalkan dan mereka keluar dari kota Madinah. Teman-teman sekalian, hafidhoni wa hafizakumullah, inilah peristiwa ya, salah satu peristiwa yang terjadi sebelum perang Uhud, yang di mana kaum muslimin mendapatkan ya ghanimah sebelum mereka memerangi suku Yahudi Banu Qainuqa. Mereka mendapatkan harta, tanah-tanah yang mereka tinggalkan, rumah-rumah mereka. Akhirnya rumah-rumah orang-orang Yahudi Banu Qainuqa itu menjadi milik kaum muslimin. Teman-teman sekalian, hafidhoni wa hafidhukumullah. Setelah itu di bulan Dzulhijjah masuk, karena mereka Nabi SAW mengepung orang-orang Yahudi dari suku Banu Qainuqa itu sampai di akhir bulan Dzulqa'dah. Pasti setelah itu bulan Dzulhijjah. Setelah masuk bulan Dzulhijjah, Nabi SAW melaksanakan solat Idul Adha. Inilah solat Idul Adha pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah bersama kaum muslimin dengan sunnah-sunnah beliau SAW. Tapi kita tidak akan sebutkan apa namanya sunnah-sunnah yang berkaitan dengan
atau hukum-hukum yang berkaitan dengan Idul Adha. Dan itu antum sudah ketahui insyaallah yang antum dapatkan dari pembahasan fikih. Kemudian setelah itu ada satu peristiwa wafatu Utsman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Mad'un, bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Beliau ini seorang sahabat yang dikenal dengan Rahbaniyatul Muslimin. Rahbaniyatul Muslimin, seorang sahabat yang ahli ibadah. Semangat ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai saking semangatnya dia beribadah, dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tabattul. Apa itu tabattul? Pernah dengar istilah tabattul? Tabattul itu kata para ulama tarkuz zawaji zuhdan fihi, meninggalkan yang namanya pernikahan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan ini bukan ajaran Islam. Jadi dia tidak mau menikah sama sekali, dia tidak mau menikah, tidak mau menyentuh perempuan. Kalaupun dia sudah menikah, waktunya itu lebih banyak beribadah, dan dia tidak mau menyentuh istrinya. Kenapa? Karena kalau menyentuh istri kan menyibukkan dia dari hal-hal yang dia pandang itu mendekatkan diri kepada Allah. Intinya tabatul itu orang yang tidak mau menikah, tujuannya satu, ingin beribadah kepada Allah, dan ini bukan ajaran Islam. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk apa? Menikah. Nabi itu memerangi yang namanya apa namanya? Tabatul itu. Nabi tidak suka orang tabatul, tidak mau menikah. Yang jomblo-jomblo yang so layak menikah, akhirnya tujuannya ana mau menuntut ilmu dulu, ana mau beribadah, nanti kalau mau menikah ana so tidak bisa hafal hadis, hafal Al-Quran. Siapa bilang? Ini Pak Gurperi, masya Allah. Sekarang kitab-kitab nahwu dia so hatamkan, dia so selesaikan. Lihat, terbukti kan? Bukan penghalang itu menikah, justru adanya istri memberikan semangat kepada kita untuk apa? Belajar, menuntut ilmu kan? Makanya tinggal antum memilih wanita yang mana, yang soleha, yang membantu antum di dalam ketaatan. Seperti itu. Ini jomblo-jomblo yang memang so layak menikah ya. Yang seumur 30, 31. Siapa-siapa yang umur 30 di sini? Hah? Nah, ini so boleh menikah. Jangan tabatul dengan alasan saya mau beribadah dulu. Itu bukan ajaran Islam ya. Karena Nabi mengatakan tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi katakan dalam bentuk perintah, antum belajar usul fikih kan? Al amru yaqtadil wujub. Perintah itu menunjukkan apa? Kewajiban, selama tidak ada hal-hal yang memalingkan kewajiban itu kepada sunnah. Asalnya dia perintah itu wajib kalau antum belajar usul fikih. Selama tidak ada sesuatu yang memalingkan wajib itu kepada sunnah, maka hukum asal dari perintah itu wajib. Nabi katakan tazawwaju dalam bentuk perintah, menikahlah kalian wahai pemuda-pemuda, pemudi-pemudi. Nabi perintahkan untuk menikah, memilih pasangan al-wadud al-walud. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang, al-walud, wanita-wanita yang subur, yang banyak anak. Itu. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikum umamal yaumil qiyamah, karena aku akan membanggakan dengan umatku nanti di hari kiamat yang begitu banyak. Jadi Nabi itu senang, bangga dengan umat Nabi yang begitu banyak. Jadi kalau ingin membanggakan Nabi SAW, kasih banyak anak. Ya, berbanyak keturunan. Nah, tabatul itu kan menyelisihi apa? Menyelisihi tujuan dari pernikahan itu kan, memperbanyak keturunan yang tujuannya untuk kita membanggakan Nabi di hari kiamat. Makanya dilarang yang namanya tabatul. Nah, siapa sahabat siapa? Utsman bin Mad'un. Ini ahli ibadah luar biasa, semangatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai ada kisah yang antum tahu, tiga orang yang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi itu. Ya, ketika istri-istri Nabi menceritakan ibadah Nabi yang luar biasa, akhirnya taqaluha, tiga orang ini merasa, aduh, Nabi saja yang sudah dapat jaminan dari Allah masuk surga, dosa-dosanya yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya saja itu luar biasa. Sampai Nabi, sampai kakek Nabi itu bengkak ketika beribadah salat malam. Nah, bagaimana dengan kita? Tiga orang ini merasa, bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita malas-malas. Akhirnya salah seorang dari ketiga ini dia mengatakan, innila atazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Ada yang mengatakan, ini asumu wala uftir, aku akan berpuasa terus. Pokoknya berpuasa terus. Kemudian yang satu mengatakan, ini aku mulail wala anam, aku akan sholat malam terus tanpa tidur. Ternyata tiga orang yang datang kepada istri-istri Nabi yang bertanya kepada mereka tentang ibadah Nabi, salah satunya siapa? Utsman bin Maz'um. Sehingga dia datang kepada Nabi SAW minta izin untuk tidak mendatangi istri-istrinya. Dia datang kepada Nabi SAW meminta izin kepada Nabi SAW untuk meninggalkan istri-istrinya. Tapi apa ini yang terjadi? Nabi SAW menolak hal tersebut. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un at-tabattul. Ketika Utsman bin Maz'un datang kepada Nabi SAW minta izin untuk tabattul, dia tidak ingin mendatangi istri-istrinya, dia ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW menolak permintaan Utsman bin Maz'un karena itu menyelisihi tujuan dari pernikahan. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, walau adzina lahu lakhtasaina. Kalau sekiranya Nabi SAW memberikan izin kepada Utsman bin Maz'un untuk tabattul, untuk meninggalkan istrinya demi mendekatkan diri kepada Allah, lakhtasaina, maka kita akan kebiri diri-diri kita. Jadi dia itu minta izin untuk mengebiri dirinya agar memang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada syahwat lagi, tidak mau lagi menyentuh perempuan, memang ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi Nabi menolaknya. Nabi tidak memberikan izin sebab itu menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan pernikahan sekali lagi untuk memperbanyak keturunan. Dengan pernikahan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan pernikahan. Maka ikhwan, akhwat, kita diperintahkan untuk memperbanyak keturunan, disuruh menikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akhwat diperintahkan untuk menikah. Sehebat apapun anti itu masya Allah pekerja yang luar biasa. Pokoknya itu anti itu masya Allah hebatnya luar biasa. Di dalam berbisnis luar biasa, belajar luar biasa. Tapi kalau anti tidak menikah, tetap ada sesuatu yang kurang dari kehidupan anti. Jadi ada ruang kehidupan yang kosong dalam diri seorang perempuan itu, yang tidak bisa terisi oleh sesuatu apapun itu, kecuali ruang kehidupan yang kosong itu diisi oleh seorang laki-laki. Sehebat apapun dia, seorang wanita itu, hebat apapun dia dalam bekerja, berbisnis, belajar, ada satu ruang kehidupan pada dirinya yang tidak bisa terisi, kecuali diisi oleh seorang laki-laki. Makanya perempuan itu harus ada seorang yang mengayomi mereka, seorang pendamping, seorang pasangan hidup
Nah, intinya seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi siapa Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu ini? Seorang ahli ibadah. Dan dia Utsman bin Maz'un ini seorang sahabat yang ke-14 masuk dalam Islam. Jadi kan ada sahabat, siapa yang beriman pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari kalangan perempuan Khadijah. Dari kalangan laki-laki Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak kecil Ali bin Abi Thalib. Nah, Utsman bin Maz'un ini orang yang ke-14 yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia ini minal awwalin. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Allah ini ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam, bayangkan orang yang ke-14 yang masuk Islam, Utsman bin Maz'un, berarti ini sahabat yang luar biasa. Dan beliau ini adalah sahibul hijrataini, pemilik dua hijrah. Hijrah pertama yang kita kenal, hijrah ke Habasa. Beliau ikut ketika Nabi memerintahkan sahabat-sahabat. Ini fase Mekah yang telah kita ceritakan di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika banyak dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kekuatan orang-orang Quraisy yang banyak menekan mereka, mengintimidasi mereka, membunuh mereka. Akhirnya Nabi perintahkan sahabat-sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Salah satunya Utsman bin Maz'un ini. Setelah itu kembali ke kota Madinah, kemudian dapat izin untuk hijrah ke kota Madinah. Akhirnya dia pun hijrah ke kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tadi sebagaimana yang kita sebutkan, dikatakan beliau ini adalah seorang yang min asyaddin nasi ijtihadan fil ibadah, yasumun nahar wa yaqumul laila. Saking hebatnya ibadah dia, di siang hari dia terus berpuasa, di malam hari dia salat malam. Wa ya'tazilun nisa, dan dia meninggalkan istri-istrinya. Dia tidak mau menyentuh istri-istrinya. Tapi sekali lagi ya, kita menggauli istri itu adalah ibadah. Yang penting niatkan ibadah. Makanya ana sering ingatkan, tujuan antum menikah itu niatkan dia ibadah. Betul-betul ibadah. Supaya apa yang kita lalui dari kehidupan berumah tangga, detik-detik kehidupan berumah tangga itu semuanya bernilai ibadah. Kasih makan istri, ibadah. Suapin istri, ibadah. Kasih mandi istri, ibadah. Ibadah semuanya. Tidur bersama istri, ibadah. Jadi anak beribadah. Bahkan kalau ana sering sampaikan, ketika dua orang dihadapkan, satu orangnya dia jomblo tapi ahli ibadah, satunya dia orang yang sudah menikah tapi sedikit ibadahnya, tapi dia serang senantiasa kerja, pokoknya dia kerja, kurang ibadahnya tapi dia kerja cari nafkah. Nafkah itu diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, ketika dihadapkan dua orang ini, si jomblo yang ahli ibadah dengan seorang yang sudah menikah tapi ibadahnya sedikit, tapi dia bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, mana yang paling utama dari kedua orang ini? Si jomblo. Yang sudah menikah. Tetap jomblo kalah. Biar antum puasa setiap harinya, sholat malam setiap harinya, antum kalah. Ini keutamaan orang-orang yang sudah menikah, masya Allah. Yang penting satu, niatkan ibadah. Antum cari nafkah, niatkan ibadah. Itu ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhukumullah. Akhirnya Allah takdirkan Utsman bin Maz'un itu meninggal.
Ketika beliau wafat, meninggal, Nabi SAW itu menangis. Ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un wa huwa mayyitun." Ketika Utsman bin Maz'un itu wafat, meninggal dunia, maka Ibunda Aisyah menceritakan Nabi mencium Utsman bin Affan, Utsman bin Maz'un. Dan hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajhihi, sampai-sampai aku melihat ada tetesan air mata yang keluar dari mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi menangis melihat kematian Utsman bin Maz'un, orang yang ahli ibadah luar biasa. Di dalam riwayat yang lain dari seorang sahabat Ummul Ala radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Ummul Ala radhiyallahu taala anha berkata, qalat ra'aitu li Utsman fi an-nawmi ainan tajri. Di dalam mimpiku, Ummul Ala radhiyallahu taala anha berkata, aku melihat mata air Utsman bin Maz'un yang mengalir. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lahu. Aku sebutkan mimpi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata air yang aku lihat miliknya Utsman bin Maz'un yang mengalir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi mentakwil, Nabi menafsirkan mimpi Ummul Ala radhiyallahu taala anha yang beliau lihat mata airnya Utsman yang mengalir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka amaluhu yajri lahu." Itulah amal solehnya Utsman bin Maz'un yang terus mengalir untuknya. Nah, pertanyaannya, apa amal soleh yang mengalir terus kepada Utsman bin Maz'un? Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Afwan, setelah azan dikumandangkan. Silakan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Utsman bin Maz'un punya keutamaan. Keutamaan beliau di mana Ummul Ala radhiyallahu ta'ala anha melihat mata air yang mengalir untuk Utsman. Ketika ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Dzaka amaluhu yajri lahu." Itulah amal solehnya Utsman bin Maz'un yang terus mengalir untuknya setelah beliau radhiyallahu ta'ala anhu wafat. Para ulama menyebutkan apa amalan Utsman bin Maz'un yang terus mengalir kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya amalan yang terus mengalir kepada Utsman bin Maz'un itu adalah sedekah, sedekah beliau. Kenapa? Dulunya Utsman bin Maz'un ini orang yang kaya raya. Dia punya harta yang banyak dan harta itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang ingin pinjam, diberikan pinjaman. Ada orang-orang yang butuh, dikasih oleh Utsman bin Maz'un. Sehingga itulah yang terus mengalir kepada Utsman bin Maz'un, dari sedekah dia, apa yang diberikan dari harta-hartanya. Makanya teman-teman sekalian, kita ini harus cerdas di dalam beramal. Kalau ingin terus pahala itu mengalir ke kita, maka cari amal-amal yang akan terus kita panen pahalanya sampai kita mati. Di antaranya sedekah, membantu penuntut ilmu. Kita lihat, masya Allah, ini fulan ini luar biasa semangat dia belajar agama, apalagi masih muda. Anak punya kelebihan, anak bantu dia untuk belajar di satu pondok misalkan selama 2 tahun lamanya atau selama 4 tahun lamanya, biar anak yang biayai selama dia belajar di pondok itu. Masya Allah, ketika dia selesai dari pondoknya, dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi,
Jadi semua pahala-pahala yang didapatkan itu pun akan kita dapatkan mengalir ke kita. Kita dapat ilmu, man 'allama 'ilman, kan ada sab'un yajri. Ada 7 amalan yang akan terus mengalir pahalanya kepada seorang hamba ba'da mautihi, setelah dia wafat nanti. Salah satunya apa kata Nabi? Man 'allama 'ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mengajarkan ilmu bermanfaat, satu kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain, itu akan kita panen pahalanya. Bagaimana lagi kalau antum membiayai, ya, orang-orang belajar menuntut ilmu, masya Allah, bayangkan pahalanya banyak. Terus mengalir. Dan itu yang didapatkan oleh siapa? Utsman bin Maz'un. Yang dimana bi'umul alam melihat ada mata air yang mengalir untuk Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala. Jadi cerdas-cerdas di dalam beramal. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang beribadah tidak di atas ilmu, yang mereka dapatkan hanya rasa capek, kebaikan yang mereka lihat, oh ini sebuah kebaikan, tapi hakikatnya itu adalah keburukan. Ada yang mengatakan tentang ucapan Nabi SAW, dzaka amaluhu yajri lahu, itulah amal soleh yang terus mengalir untuk Utsman. Ada yang mengatakan bahwa Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu seorang murabit. Apa itu murabit? Seorang yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Apa yang disebutkan dengan ribat? Orang yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan, perbatasan kaum muslimin dengan sebelahnya orang-orang kufar misalkan, dalam peperangan misalkan. Kan berat itu, ribat itu. Antum tidak tahu, tiba-tiba antum sedang menjaga perbatasan, ada sesuatu yang nyasar terbang kena antum. Bedakan berhadapan langsung toh, sudah dapat tahu ini musuh. Ini kalau jaga perbatasan kan tidak tahu, tiba-tiba ada peluru yang terbang kena sama antum. Dia dulunya seorang murabit yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menjaga perbatasan. Nabi SAW bersabda, kullu maitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Setiap orang itu, atau setiap mayit orang yang meninggal itu, amal dia sudah terputus. Ini sebagaimana sabda Nabi kan, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Kalau ada orang yang sudah meninggal, terputus semua amal-amal dia kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan. Kedua, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir terus, yang diberikan untuk orang lain. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan, yang dididik, yang diajarkan, diberikan pijakan-pijakan dasar di dalam beragama, sehingga dia menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Maka pahalanya terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Nabi katakan, setiap orang yang meninggal itu terputus amal dia. Illa alladhi mata murabitun fi sabilillah, kecuali orang yang diberikan tugas menjaga perbatasan. Maka kata Nabi, fa innahu yanmu amanuhu ila yaumil qiyamah, amal dia itu terus berkembang, mengalir sampai nanti di hari kiamat. Wa ya'manu fitnatal qabri, dan keutamaan orang yang menjaga perbatasan itu, dia diselamatkan dari fitnah kubur. Tidak ada lagi pertanyaan mungkar dan nekir, diselamatkan. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Orang yang menjaga perbatasan, sehari saja dia menjaga perbatasan, itu lebih baik daripada orang yang berpuasa dan sholat malam selama sebulan penuh. Satu hari orang yang ditugaskan menjaga perbatasan, ini keutamaan
saudara-saudara kita dari TNI, ya, Polri yang ditugaskan di mana? Perbatasan, menjaga wilayah NKRI ini. Ya, apalagi di tempat-tempat atau daerah-daerah konflik kan. Ini keutamaan mereka ini yang diberikan tugas menjaga perbatasan misalkan. Nah, ini keutamaan mereka. Satu hari saja mereka menjaga perbatasan, itu kata Nabi, lebih baik daripada ada orang yang berpuasa dan sholat malam selama sebulan penuh. Wa in mata jara alaihi amalu alladzi kana ya'mal. Kalau dia mati, maka amal dia terus mengalir sampai dia mati. Kalau dia mati, amal terus itu mengalir. Kalau dia mati, kata Nabi, amal itu terus mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Wa ujra alaihi rizqah, dan dia akan dapatkan pahala di sisi Allah. Wa aminal fattan, dan dia sekali lagi, kata Nabi, diselamatkan dari pertanyaan mungkar dan nakir. Ini kan fitnah yang paling dahsyat, itu fitnah kubur. Tapi dia diselamatkan oleh Nabi dari fitnah mungkar dan nakir. Allah Akbar, fitnah kubur. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, akhirnya Utsman bin Maktun ini dikuburkan di Baqi. Dan beliau adalah orang pertama kali yang dikuburkan di Baqi dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin. Kalau antum ditanya siapa sahabat yang pertama kali dikuburkan di Baqi dari muhajirin, beliau adalah Utsman bin Maktun radhiyallahu ta'ala. Tapi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini sedikit tentang Utsman bin Maktun yang beliau wafat, Nabi SAW menangis. Setelah itu ada peristiwa tentang tewasnya seorang yang sangat memusuhi Nabi SAW. Ada orang yang dia sangat memusuhi Nabi SAW. Siapa dia? Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini seorang yang terkenal dengan syair-syairnya. Orang yang tampan, memiliki tubuh yang kekar tinggi. Dan beliau ini orang yang terpandang di kalangan orang-orang Yahudi. Dulunya bapaknya itu seorang yang pernah melakukan kasus pembunuhan di masa jahiliyah di Arab, yang setelah itu dia lari ke kota Madinah. Ini sebelum diutusnya Nabi di masa jahiliyah. Bapaknya siapa? Ka'ab, namanya siapa? Ashraf. Dulunya orang yang pernah melakukan kasus pembunuhan di Arab, kemudian dia hijrah, dia lari ke kota Madinah, Yathrib ketika itu. Akhirnya dia pun menikahi seorang wanita dari Yahudi, yang akhirnya bapaknya ini, Ashraf ini, terkenal, disegani di kalangan orang-orang Yahudi. Lahirlah dari pernikahan ini anak yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Dan dia orang yang paling benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana tewasnya siapa? Ka'ab bin Ashraf ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, kita tahu mendapatkan kemenangan. Maka tersebarlah berita bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Terbunuh petinggi-petinggi Quraisy. Ka'ab bin Ashraf yang ada di kota Madinah ketika itu, dia mendengar kabar ini. Dia katakan, ahakun hadza, apakah berita ini benar? Muhammad dan sahabat-sahabatnya membunuh orang-orang Quraisy, yang kita tahu mereka ini orang-orang yang hebat. Kemudian dikatakan, haula'i asraful arab wa mulukun nas, wallahi la in kana muhammadun asaba haula'il qaum labatnul ardi khairun li min dhahriha. Kalau sekiranya informasi ini benar, bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya mengalahkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar ini, maka sungguh kematian lebih aku cintai daripada harus berhadapan dan melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berita ini pun diyakini oleh Ka'ab suatu kebenaran, bahwa memang Nabi dan sahabat-sahabatnya mendapatkan kemenangan. Apa yang dilakukan? Dia pun membuat syair-syairnya untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin. Dulu di kalangan Arab itu, kalau ingin memprovokasi seseorang itu, ingin menghantam seseorang itu dengan apa? Syair-syair.
Ya, kalau kita sekarang dengan apa? Dengan medsos. Dulu dengan syair-syair. Ingin menghantam seseorang, ingin memprovokasi seseorang dengan syair-syair yang dibuat. Nah, Ka' bin Ashraf ini seorang penyair yang luar biasa hebatnya. Dia membuat syair-syair untuk menghantam Nabi SAW, untuk menyakiti Nabi SAW. Dia memuji orang-orang Quraisy, dia memprovokasi orang-orang Quraisy, sampai-sampai saking dia tidak puas, belum berhasil di dalam memprovokasi orang-orang Quraisy, menyakiti kaum muslimin, maka dia pun naik kendaraan menuju Mekah. Di sanalah dia memprovokasi apa? Orang-orang Quraisy. Supaya apa? Supaya memerangi Muhammad, terjadi perang selanjutnya nanti. Dia ini, Ka' bin Ashraf ini yang memprovokasi orang-orang Quraisy. Dia pun datang dan dia tinggal di Mekah, bertemu dengan seorang yang bernama Al-Muttalib bin Abi Wada'a As-Sahmi. Dia pun membuat syair-syair memprovokasi orang-orang Quraisy untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia masuk Mekah, dia katakan ketika dilihat oleh orang-orang Quraisy, dia katakan ya, ketika Ka'ab bertemu dengan orang-orang Quraisy, mereka orang-orang Quraisy mengatakan nahnu ahlus siqayah wasidana. Kami ini adalah satu kaum yang senantiasa memberikan minum kepada jemaah haji. Kami yang merawat Ka'bah ini, wa anta sayyidu ahli Yathrib. Sedangkan engkau Ka'ab bin Ashraf adalah petinggi kota Madinah di kaumnya. Fa nahnu khairun am hadha saniru al-mubtar min qaumihi yazumu annahu khairun minna. Dia katakan, apakah kita ini lebih baik atau Muhammad yang dia menyangka dirinya itu lebih baik daripada kita? Apa kata Ka'ab bin Ashraf? Antum khairun minhu. Kalian ini lebih baik daripada Muhammad. Walaupun sebenarnya ini berdusta. Karena orang tahu ya bahwa Islam dan kaum muslimin ketika itu lebih baik daripada penyembah berhala. Cuma karena kebencian dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia pun mengatakan mereka orang-orang Quraisy lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah turunkan firman-Nya, inna syani'aka huwal abtar. Karena orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Ka'ab bin Ashraf, apakah kami lebih baik ataukah Muhammad yang terputus, yang anaknya itu, yang anak-anaknya meninggal? Maka Allah turunkan firman-Nya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad SAW, dia itu yang terputus dari kebaikan-kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, hafidzani wa hafidzakumullah, singkat cerita, ketika dia balik ke kota Madinah, dia menyakiti sahabat-sahabat, menyakiti sahabiat, istri-istri sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya, dengan syair-syairnya. Dia buat provokasi. Akhirnya kata Nabi, "Man li Ka'ab bin Ashraf fa innahu adallaha wa rasulah." Siapa di antara kalian wahai sahabat-sahabatku yang siap membunuh Ka'ab bin Ashraf? Fantadabalu Muhammad bin Muslimah. Tiba-tiba Muhammad bin Muslimah yang siap mengatakan kepada Nabi. Kedua, Abbad bin Bishr, Abu Na'ilah. Kemudian Harith bin Aus dan Abu Absin bin Jabr. Ada berapa orang? Muhammad bin Salamah, kemudian Abbad bin Bishr, Abu Na'ilah, kemudian Harith bin Aus dan Abu Absin bin Jabar. Ada lima orang ya, dan pemimpin mereka adalah Muhammad bin Maslamah. Intinya lima orang ini ditugaskan oleh Nabi SAW yang diketuai oleh siapa? Muhammad bin Maslamah, untuk membunuh siapa? Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya mereka bersepakat. Karena Ka'ab bin Ashraf ini punya benteng tersendiri juga, punya benteng tersendiri, maka dia orangnya kuat, tampan, orang kaya dari suku Yahudi. Maka akhirnya mereka pun bersepakat, satu-satu datang kepada Ka'ab bin Ashraf. Ya, mereka datang untuk mengadakan semacam pertemuan dengan alasan
mereka datang meminta pinjaman kepada Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya sudah sepakat dengan perjanjian, ana kasih pinjaman, tapi arihuni, berikan gadaian kalian. Maka akhirnya Muhammad bin Maslamah katakan, ya sudah, kita gadaikan alat perang kita saja, tapi kamu berikan pinjaman kepada kami. Sudah, akhirnya disingkat cerita, Ka'ab bin Ashraf kasih pinjaman. Saudaranya Abu Nailah. Abu Nailah ini satu kelompok dengan siapa? Muhammad bin Maslamah, yang mereka sudah bersepakat untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Dan Abu Nailah ini adalah saudara sepersusuannya siapa? Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya Abu Nailah juga menawarkan diri. Pokoknya buat kesepakatan. Singkat cerita, di malam hari, di malam pertamanya siapa? Ka'ab bin Ashraf. Ini baru menikah, kasihan. Di malam hari, ini Abu Nailah ini teriak-teriak. Di bentengnya siapa? Di bentengnya Ka'ab ini, bin Ashraf ini. Dia teriak-teriak, Ka'ab, Ka'ab, sini keluar di malam hari. Istrinya ini, dia kan baru menikah. Nah, istrinya ini mengatakan, kamu hendak kemana? Dia katakan, aku ingin bertemu dengan saudaraku ini. Siapa? Abu Nailah. Dia saudara sepersusuannya Ka'ab bin Ashraf. Tapi kata istrinya, asma sultan ka'annahu yakturu minhu dam. Dia katakan kepada Ka'ab, istrinya ini yang sangat cantik ini, dia katakan, aku mendengar suara yang dengan suara itu mengalir darah. Dikatakan kepada suaminya ini, Ka'ab bin Ashraf, di malam pertama. Aku mendengarkan asma sultan ka'annahu yakturu minhu dam. Aku mendengarkan suara, kan dipanggil-panggil. Aku mendengarkan satu suara, kata istrinya, yang dari suara itu, ya keluarlah darah. Tapi kata apa, kata Ka'ab bin Ashraf, itu kan saudaraku, saudara sepersusuanku. Nah, akhirnya sudah, dia keluar dari bentengnya di malam hari. Ternyata buat kesepakatan, ya, Abu Nailah mencium rambutnya yang harumnya luar biasa, karena dia menikahi wanita yang sangat cantik ketika itu. Dia punya istri cantik sekali. Akhirnya sudah, singkat cerita, mereka bertemu di satu tempat di malam hari. Abu Nailah memeluknya, ya, mencium rambutnya, dan sebagiannya langsung menyerang siapa? Ka'ab bin Ashraf. Mereka membunuhnya. Setelah mereka membunuhnya, mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas kematian siapa? Atas kematian Ka'ab bin Ashraf, orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehinaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang memusuhi siapa? Nah, Nabi SAW. Karena dia suka menyakiti Nabi SAW. Kemudian teman-teman sekalian, ada satu peristiwa. Sariyatu Zaid bin Haritha. Nabi itu mengirim satu pasukan kecil yang dipimpin oleh Zaid bin Haritha. Siapa Zaid bin Haritha? Anak angkatnya Nabi SAW. Jadi pasukan kecil ini untuk menghalangi kabilah orang-orang Quraisy yang ingin berdagang ke negeri Syam. Jadi orang-orang Quraisy itu, kita tahu bersama, antum tahu sudah, bahwa kebiasaan mereka adalah berdagang ke wilayah mana? Wilayah Syam dan ke arah Yaman. Setelah kekalahan mereka, hari-hari berjalan, ya, mereka mau tidak mau harus berdagang, karena itu usaha satu-satunya mereka. Mau tidak mau mereka harus lihat kota Madinah. Sufyan bin Umayyah mengatakan, in aqamna bi Makkah akalna ru'usa amwalina falam yakun laha min baqa'in wa inna ma hayatuna bi Makkah ala tijarah. Kalau kita tetap seperti ini di Makkah, tidak ada perdagangan, kita tidak ke wilayah Syam, ke Yaman, nanti perbekalan kita akan habis. Sedangkan ini satu-satunya usaha kita. Mau pergi ke wilayah Syam, harus melewati Madinah. Baru bagaimana? Akhirnya ada seseorang yang memberikan usulan. Ada seseorang yang bernama Furad bin Hayyan. Nah, Furad bin Hayyan ini seorang penunjuk jalan. Dia tahu jalan menuju wilayah Syam yang tidak harus melewati kota Madinah. Jalan tikus. Akhirnya Sufyan bin Umayyah sudah sepakat, kita sewa orang tersebut. Nah, ternyata berita ini sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari Mekah, dia ke Madinah, dia dalam keadaan mabuk,
ya, saking mabuknya akhirnya berita ini, cerita ini dia ungkapkan, akhirnya terdengar oleh sahabat, sahabat sampaikan kepada Nabi bahwa ada nanti kabilah dagangan dari orang-orang Quraisy yang akan menuju wilayah Syam, tapi mereka melewati jalan lain. Nabi perintahkan pasukan kecil ini dipimpin oleh siapa? Zaid bin Harithah, yang kemudian mereka ini dikalahkan, diambil dagangan mereka. Akhirnya penunjuk jalan ini pun ditawan dan dia pun masuk Islam. Itu kejadian setelah sebelum perang Uhud. Kemudian ada satu peristiwa terakhir, ada dua lagi. Pernikahan siapa? Utsman bin Affan, bukan Utsman Karim. Pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kalsum, bintu Rasulullah SAW. Kita tahu bersama, istri Utsman yang telah meninggal, yang merupakan putri Nabi siapa? Ruqayyah. Ini yang menghalangi Utsman itu tidak sempat ikut bersama Nabi SAW untuk ikut perang Badar. Ini Utsman bin Affan ya, bukan Utsman bin Maz'un. Utsman bin Affan, ini cerita Utsman bin Affan. Setelah kematian Ruqayyah, Nabi kan tidak sempat lihat Ruqayyah itu dikuburkan. Yang jelas setelah Nabi tiba, Ruqayyah sudah dikuburkan. Akhirnya melihat keadaan Utsman ini, Nabi tawarkan putrinya siapa? Ummu Kalsum kepada Utsman, dinikahi oleh Ummu Kalsum. Dan itu kebiasaan sahabat-sahabat Nabi. Di mana kebiasaan mereka? Kalau ada sahabat-sahabat yang sudah sudah menduda ya, yang ditinggalkan oleh istrinya, maka dapat tawaran dari sahabat-sahabat yang lain seperti itu. Sebagaimana Utsman bin Affan dapat tawaran dari putri Nabi SAW. Bahkan Nabi katakan Ummu Kulsum pun tidak lama kemudian meninggal. Setelah pernikahan dengan Utsman, meninggal Ummu Kulsum. Nabi katakan, kalau sekiranya aku punya putri lagi, aku akan nikahkan putriku ini dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kemudian setelah itu pernikahan Nabi SAW dengan siapa? Hafsah bintu Umar. Kita tutup dengan pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah. Nah, kita tahu bersama Hafsah ini punya seorang suami. Jadi pernikahan mereka ini di bulan Syaban tahun ke-3 Hijriah. Pernikahan Nabi dengan Hafsah terjadi di bulan Syaban tahun ke-3 Hijriah. Jadi ketika Hafsah selesai dari masa idahnya dengan meninggalnya suaminya siapa? Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Ini suaminya siapa? Hafsah sebelumnya yang meninggal dalam perang Badar. Setelah dia menjanda, selesai masa idahnya, maka kita tahu seorang bapak Umar bin Khattab itu ingin menikahkan siapa? Hafsah. Maka Umar itu mencari orang-orang soleh. Ya, dia cari siapa ini orang-orang soleh yang layak menikah dengan anakku. Akhirnya Umar datang kepada siapa? Datang kepada Utsman bin Affan. Dia tawarkan kepada Utsman bin Affan. Siapa? Anaknya Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa yang dikatakan oleh Utsman? Umar mengatakan kepada Utsman, "In syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar." Wahai Utsman, kalau kamu mau ana nikahkan antum dengan putriku Hafsah. Tapi kata Utsman, "Sa'anzuru fi dzalik." Ya, ana mau pikir-pikir dulu. Ya, ana mau pikir-pikir dulu ya. Ana belum langsung terima. Kalau antum kira-kira bagaimana dapat tawaran seperti itu? Lanjut Ustaz. Utsman bilang, ana mau pikir-pikir dulu ya. Akhirnya beberapa hari dilewati, akhirnya Umar bertemu dengan siapa? Dengan Utsman. Dikatakan lagi, bagaimana? Sudah ada putusan? Kata Utsman bin Affan, ma uridu nikaha yaumiyah. Hari-hari ini kayaknya ana belum menikah. Ya sudah, khairlah insyaallah. Akhirnya Umar cari lagi siapa yang terbaik ini untuk putri ana. Dia pergi ke siapa? Abu Bakar. Dia tawarkan kepada Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama, in syi'ta ankahtuka Hafsah. Wahai Abu Bakar, kalau antum mau ana nikahkan antum dengan putriku. Akhirnya Abu Bakar tidak kasih jawaban.
Tidak ada kasih yang beda dengan siapa? Utsman. Utsman bilang kan, anak lihat-lihat dulu ya. Akhirnya dikasih keputusan, oke, anak tidak mau. Kalau Abu Bakar tidak mau, tidak kasih keputusan, itu yang membuat Umar marah. Umar marah tidak kasih keputusan. Kalau memang tidak mau, kasih tahu kamari. Jangan bekas tergantung. Akhirnya beberapa hari dilewati, akhirnya Nabi pun melamar Hafsah. Dilamarlah Hafsah, diterima oleh Umar radhiyallahu taala. Setelah pernikahannya Nabi dengan Hafsah, akhirnya Abu Bakar datang kepada Umar. Dia datang kepada Umar, dia berkatakan kepada siapa? Kepada Umar. Abu Bakar katakan kepada Umar, la'allaka wajadta fi nafsika hina 'arata 'alaihi Hafsah. Ana yakin antum merasa tidak enak dengan anak, tidak senang dengan anak. Mungkin antum marah sama anak ketika antum tawarkan putri antum sama anak, kemudian anak tidak kasih jawaban. Ana yakin antum ini marah sama anak. Abu Bakar katakan kepada Umar. Akhirnya kata Umar, iya, ana marah sama antum. Apa kata Abu Bakar? Ah, ini kasih alasan. Abu Bakar kasih alasan. Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilayka shay'an lamma 'aradta 'alayya illa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquruha. Tidak ada perkara yang menghalangi anak untuk menikahi putri antum kecuali aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut Hafsah, dan itu rahasia yang anak ketahui. Anak tidak mau sebarkan itu dan anak tidak mau sampaikan sama antum. Nah, cuman sekarang ya, kalau sekiranya Nabi tidak sebut-sebut siapa? Hafsah, ana sudah terima lamaran itu. Cuman ana dahulukan ustadznya dulu. Oke, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ini beberapa peristiwa sebelum perang Uhud. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan menyebutkan awal terjadinya perang Uhud. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.